Oke guys, di episode kali ini kita juga mengetahui bahwa Zidane benar-benar merasa sangat bersalah kepada ayahnya Madina karena Zidane telah membohongi ayah Madina dan juga semua orang karena Madina telah meminta Zidane untuk menjadi pacar pura-puranya Madina. Nah guys, dan karena merasa bersalah kepada ayahnya Madina, Zidane pun berniat untuk membalas dan juga menebus dosa kesalahannya itu kepada ayahnya Madina dengan cara menikahi Madina. Nah guys, tentu saja hal ini membuat Madina benar-benar merasa sangat terkejut dan shock setelah mendengarkan apa yang diucapkan oleh Zidane. Nah guys, kira-kira apakah Madina akan menerima lamaran dari Zidane ini? Namun Mimin yakin ya guys bahwa Madina pasti akan menerima lamaran Zidane ini. Karena kita juga mengetahui bahwa sebenarnya Madina dan Zidane itu benar-benar sangat saling mencintai. Namun hanya kegengsianlah yang membuat mereka selama ini menyembunyikan perasaan mereka. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.